Hai, kita jumpa lagi. Saya Sean. So, hari ini adalah hari yang ketiga Perintah Kawalan Pergerakan. So, dah boring-boring di rumah at least dalam 3 hari sudah. So, sekarang di rumah apa yang kita boleh buat? Kita buat sesuatu yang bermakna. So, Sean the Mania atau What's Man Do? Hari ini akan membuat sesuatu yang bermakna untuk keluarga anda ataupun ia juga boleh dijadikan sebagai punca pendapatan. Okey, apa dia? Jom kita saksikan sekarang. Okay guys, kita dah sampai. So inilah apa yang Sean nak buat hari ini. Panjat tinggi-tinggi nampak. Sampai ke atas bumbung. So apa yang nak Sean buat dan apa yang boleh anda jadikan sebagai punca pendapatan? Ini dia. Itu tangki air rumah aku. Tangki air. So hari ini rencananya kita nak bersihkan tangki air lah. Seperti yang anda tahu, tangki air memang kalau dah lama-lama macam ni, air kan ada mentadak semua, dia kan kotor kan. So sambil-sambil tak ada benda lain nak buat, kita bersihkan tangki air hari ni. Okey, jom kita mulakan. Tangki rumah aku. So kena panjat naik ke atas atap baru boleh akses kepada tangki, sebab kita dah ada kena perintah kawalan pergerakan ni. So kita ada banyak masa untuk buat benda yang kita biasa tak ada masa nak buat. Alright, jom kita mulakan kerja. Okay, so setelah bersusah payah turun dari atas sana, sekarang kita dah dapat akses kita punya kita punya tangki air. So tangki air saya ni kira besar lah, tengok sampai dada saya. Besar. Right, nanti kita kena buka dan kita lihatlah keadaan di dalamnya, dan kita akan masuk ke dalam, keluarkan semua air dan bersihkan tangki yang ni. Ini supply. So, kena matikan supply ni dululah. Dan tengah cari overflow. Bukan overflow, artinya nak bersihkan tangki tu mana satu lah. Saya rasa ini kot dia punya pipe ni. Buka yang ni. Betul. Buka yang ni, kita buangkan air dalam tangki. Sebelum mula ni, kita bersihkan sikit rumpai-rumpai yang ada di sini. Siap, dia ada mana pokok ni. Okey, jom kita buka penutup ni pula. Okey. Inilah keadaan. Keadaan tangki. Oh, nampaknya ini ada problem juga. Jadi tentu ada yang tertanya-tanya kan. Betul ke tangki air kita ni kotor sangat? So, kita lihat tangki saya ni dah at least 4 tahun kot. Tengok bahagian tepi ni.
Alright, proses pembersihan air akan dilakukan selepas kita buang air dalam ni. A little longer than a few minutes later. Okay, lepas setengah jam. So, air dah consider cukup rendah lah ni. Ha, nampak? Tinggal itu je. So, sekarang kita nak masuk ke dalam untuk mandi pula. Yeay, mandi! Ni kerana tempat pengeluaran air dia cuma tinggi kat sini, so around dalam 2 inci lebih lah air tak boleh keluar semua. That's why kena ambil tong buat secara manual. Ha, cakap pun dah tercungap-cungap lah ni. Okay, kita teruskan lagi. Dan senjata rasis ini bola kaki serap ya, serap. 3 hours later, akhirnya dah siap, dah bersih sampai kering lagi. Okay, so dah selepas dah bersih macam ni, bolehlah tutupkan balik semua tempat keluar air dari bawah tu dan kita boleh masukkan semula air ke dalam tangki. Okey, setelah bertungkus lumus sekian lama, so kita punya tangki sudah siap dan inilah dia perkara yang lelaki patut buat, what's man do. So dia bukan sahaja boleh meluangkan sedikit masa ataupun membazirkan sedikit masa anda pada waktu kawalan yang ini, dan sebenarnya ini juga boleh merupakan satu punca pendapatan tau. Sebab Sean pernah tengok di Facebook ada orang yang tolong orang lain untuk membersihkan tangki dengan bayaran. So, bayangkanlah kalau anda malas nak buat, panggil orang buatkan selepas perintah kawalan ni berakhir. Okay, so saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Saya Sean dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Bye bye.